Lagu rohani yang terdapat dalam Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 1 dengan judul Hai Kristen Nyanyilah sebenarnya tidak diciptakan untuk nyanyian umum jemaat, tetapi diciptakan khusus untuk anak-anak. Judul aslinya saja Come Children Join to Sing. Lagu ini diciptakan oleh Christian Henry Bateman. Ia adalah putra dari John Bateman yang lahir tanggal 9 Agustus tahun 1813 di Wake dekat Halifax. Setelah belajar di gereja Moravia dan menjalankan pelayanannya di sana selama beberapa waktu, pada tahun 1843 ketika usianya menginjak 30 tahun, ia menjadi pendeta di gereja jemaat di Richmond Place, Edinburgh, Skotlandia. Setelah tahun 1846, berturut-turut ia menjadi pendeta jemaat di Hopton, di Yorkshire, dan di Beeding, di Berkshire. Himne-himnenya muncul terutama di Secret Songbook, kemudian diterbitkan sebagai Secret Melodies for Children, dan di 200 Secret Melodies untuk Sekolah Minggu dan Keluarga, serta The Children Hymnal and Christian Year. Salah satu lagunya yang tercatat dalam The Secret Songbook berjudul Come Christian Join to Sing. Menurut himnologis Australia, Wesley Milkett, mencatat bahwa himne Bateman sebenarnya adalah versi yang ditulis ulang dari himne Join Now in Praise and Sing oleh William Edward Hixon. Teks Hixon menggunakan melodi yang sama dan disusun dengan cara yang hampir sama. Bateman mungkin menemukan himne sebelumnya dalam koleksi Hixon yang diterbitkan dalam Singing Master. 5 bait yang ditulis oleh Hixon dikurangi menjadi 3 oleh Bateman dan pertama kali muncul dalam koleksi yang diterbitkan di Edinburgh Secret Melodies for Children. Yang menarik ketika Bateman membuat versi baru dari lagu Join Now in Praise and Sing, lagu itu ditujukan untuk anak-anak sesuai dengan judulnya, Come Children Join to Sing. Tetapi kemudian, beriringnya waktu, banyak orang dewasa yang menikmati menyanyikan himne ini. Sehingga kemudian mereka mengubah judulnya menjadi Come Christian Join to Sing. Kemudian ada lirik yang juga diubah. Yang asli Haleluya Amin diubah oleh gereja Presbyterian di Amerika Serikat dalam himne tahun 1933 mereka menjadi Haleluya Amin. Walaupun sudah diubah menjadi nyanyian yang umum dalam jemaat, tetapi yang jelas bahwa isinya sama, memberikan pengharapan dan dorongan kepada kita semua sebagai umatnya untuk senantiasa memuji nama Tuhan.